dengan matanya yang tajam. Pisau itu menari liar. Entah ada berapa juta rasa yang ada padanya. Kilat tajam matanya mengiris lukaku yang kian menganga. Biarlah kenikmatan ini kurekku. Aku tahu ini siksamu yang menawan. Biarlah aku sendiri dalam tawa. Bakat dan cita-citaku, aku ingin melanjutkan studi itu ke asdal ini, jurusan seni.
ini duka berapa dan ini nestapa berapa. Wujud secara fisiknya saja kelihatannya
berprestasi dan memiliki hidup yang gelandang. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya juga adalah seorang pemuda yang hidup menderita. Saya meninggal dari rumah dan memilih hidup menggelandang. Orang tua saya cukup kaya. Kalau hanya membiayai saya sekolah sampai di mana dan kemanapun, pasti mereka mampu. Seperti kakak-kakak saya yang telah dibiayai mereka, saya dipaksa menjadi insinyur atau jadi dokter. Tapi saya akan buktikan bahwa tanpa bantuan mereka dan tanpa paksaan mereka, saya akan meraih hidup sukses. Mbak, saya ini menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi yang saya lakukan positif. Jadi, saya menyarankan kepada Mbak. Sudah, Mbak. Jangan menggurui dasar dan kawan gombal. Saya memang tidak terlalu gombal. Tetapi, gombal ini adalah setelah emas, bukan dari Amo. Nyindir. Tidak, Mbak. Sungguh, jika Mbak menceritakan kisah hidup Mbak ke saya, Pak.
Sudah. Luka bapak akan semakin menganga jika ibu berbicara terus. Lalu. Anak kita yang paling kecil. Yang aneh. Yang nyentrik kata bapak. Yang cita-cita untuk tidak terawat. Terus sekarang nasibnya bagaimana, Pak? Sudah. Luka bapak semakin menganga jika ibu berbicara seperti terus. Kemudian, kesedihan bapak pun akan semakin menunggu jika ibu berbicara seperti terus. Aku itu tidak sedih, Pak. Aku itu rindu. Rindu dengan Sani. Jadi, semuanya telanjang.
Singa. Di sini kami semua pelajar. Tidak ada yang pakai baju dan celana. Di sini kami menunggu dan terus menunggu sampai matahari meleleh, rembulan memuncak, dan bumi mereka. Iya. Aku akan kembali ke dunia. Jangan salib, Bu. Jangan. Satu kok masih kurang. Cuma ini.